Dan di talian sekarang adalah pengulas trafik Astro Radio, Megat Zahrin. Megat, apa yang boleh dikongsikan rata-ratanya berkenaan dengan keadaan trafik dalam Kuala Lumpur dan Selangor, juga lebuh raya-lebuh raya utama di seluruh Malaysia, di PLUS dan sebagainya? Okey, kalau tengok di Lembah Kelang, di kawasan Kuala Lumpur, sebenarnya trafik nampak sibuk. Berdekatan di Jalan Syed Putra, berdekatan Mid Valley dengan Sekolah Kuan Cheng, juga di Lebuh Raya Persekutuan, tapi ini tempat yang biasa sesak lah, KJNS dan juga dari Temple ke Jambatan Kabel. Tapi selain itu, trafik nampaknya agak terkawal lah. Okey, Lebuh Raya mana yang kita saksikan kesesakan yang paling teruk sekarang ni, buat masa sekarang ni setakat jam 10.30 pagi? Okey, yang paling sesak sebenarnya lepas kita di Jalan Karak, maksudnya lepas tol Bentong Barat dan Bentong Timur di Lebuh Raya Kial Karak nak masuk menghala ke Pekan Bentong. Ia itu nampaknya sesak dalam masa pemanduan dalam setengah jam. Dan di Raub juga nampak sibuk. Dan lagi satu kawasan yang sangat sibuk adalah di Lebuh Raya, Jalan Kota Baru Gua Musang. Daripada Gua Musang ke R&R Lama Gua Musang. Lebuh Raya KL Karak dan Lebuh Raya Utara Selatan nampaknya masih lagi terkawal. Okey, terima kasih Megat Zahrin, pengulas Traffic Astro Radio, membawakan kepada anda keadaan trafik dan lalu lintas di serata Malaysia, di dalam Kuala Lumpur, juga menuju keluar ke Kuala Lumpur, ke negeri, apabila pengundi mula pulang untuk menjalankan tanggungjawab masing-masing.